بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا، آمين يا رب. Kita lanjutkan belajar kita Mukhtasar Jiddan. Insya Allah ini terakhir, udah khatam malam ini. Tentang Bab Mahfudzatil Asma kemarin ya. Yang dikhofatkan dari segala isim-isim. Kemarin penyebab isim khofat itu ada tiga. Ada yang khofat dengan sebab ada huruf-huruf jar maknanya. Ada yang khofat dengan sebab idhofah mudhaf mudhaf ilaih kan. Ada yang karena mengikuti khofat. Atah pada jar-jar. Na'at kepada jar-jar. Badal kepada jar-jar. Taukid kepada jar-jar. Sekarang yang akan kita pelajari. Antara mudhaf ilaih itu ada yang disembunyikan. Nah itu. Nih. Wahwa ala kisma ini dan dianya. Dianya mudah mudah pilih. Atau dianya idofah. Ala kisma ini di atas dua macam. Wahwa dan dianya idofah itu terbagi dua. Nah. Yakni bermaksud oleh musannif. Annal idofata tangkasimu ila kisma ini. Bahwa sungguh idofah itu terbagi ia kepada dua macam. Idofah, mudah mudah pilih itu terbagi dua. Taratan takunu ala makna lami wa taratan takunu ala makna min. Taratan kadang-kadang, taratan kadang. Atau pada suatu kali. Pada suatu waktu. Bermula idhofah itu terbagi ia kepada dua kelompok. Taratan takunu. Kadang-kadang ada ianya idhofah itu ala makna lam, di atas makna lam. Kadang-kadang antara mudah-mudah pilih kita takdirkan makna lam. Ya, saubu Zaidin, pakaian si Zaid, pakaian bagi si Zaid. Nah, itu kan. Jadi seolah-olah ada huruf lam antara mudah mutafilih. Nah. Itu makna wataratan takunu ala makna lam. Kadang-kadang ada ianya idhofah itu di atas makna lam huruf jar. Nanti contohnya. Wataratan takunu ala makna min. Dan kadang-kadang ada ianya idhofah itu di atas makna min. Kadang-kadang makna min. Saubu khatin, pakaian dari sutra. Nah, cara memaknainya kita tambah dari. Wa asyara ilaihi ma biqaulih. Mengisyarah oleh musannif kepada keduanya, keduanya keduanya idhofah, kadang bermakna lam, kadang bermakna min. Wa asyara ilaiha, mengisyarah oleh musannif kepada keduanya dua idhofah biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Apa ucapan musannif? Ma yukaddaru billah. Jadi kita ulang kan dalam kurung kan. Wahuwa ala kismaini. Dianya idhofah itu. Sebenarnya bukan idhofah. Dianya mahfud. Dianya yang dikhofatkan atau dianya mudhaf itu. Yang kasimu itu ala kismaini. Itu di atas dua macam tadi. Wahuwa ala kismaini. Dan dianya. Huwa ini kembali ke ma yufadu sebenarnya. Tadi dia di belakang kan wa amma ma yufadu bil idhofati fa nahwu ula qaulika gulami zaidin. Adapun ma yang dikhofatkan dia ma dengan idhofah, maka contohnya gulamu zaidin. Wa huwa kembali ke ma. Dianya ma yang dikhofatkan dengan idhofah atau dianya idhofah gitu kan. Itu ada dua macam. Yaitu ma yukaddaru, sesuatu yang ditakdirkan akan dianya sesuatu dengan lam. Wama yukadaru bimin, dan sesuatu yang ditakdirkan akan yang sesuatu dengan bimin. Jadi gampangnya antara mutah-mutah pilih itu kadang takdir lam, kadang takdir min. Gimana yang cocok? Kita tahu nanti yang cocok gimana. Ma yukadaru bilam, sesuatu yang ditakdirkan akan dia dengan lam. Nah, contoh. Gulami Zaidin. Budak si Zaid. Jadi, gulami mutah Zaidin mutah pilih. Antara mudah mudah ilih bisa kita takdirkan min, bisa kita takdirkan lam. Sebenarnya yang paling banyak takdir lam. Nah ini kita lihat nih. Gulam milik si Zaid. Kita takdir lam. Gulami Zaidin. Gulam bagi si Zaid. Milik si Zaid.
Karena budak itu bukan bagian dari si Zaid. Nggak sah kita takdirkan min. Min artinya kan dari. Kalau mudah bagian dari mutawilih baru takdirkan min. Mudah bagian dari mutawilih baru takdir min. Kalau mudah bukan bagian mutawilih, takdirkannya lam. Gulami Zaidin, budak si Zaid. Ai gulami li Zaidin, budak bagi si Zaid. Setiap ketemu mutawilih nanti dites saja dipasang. Wa ma yuqaddaru bimin, dan ma yang ditakdirkan akan dia nyama dengan min. Mana ma di sini mudah. Mudah mutawilih yang ditakdirkan dengan min seperti saubi khadzin. Saubi baju, khadzin sutra. Saubi khadzin baju dari sutra. Nggak mungkin baju bagi sutra. Saubi khadzin baju dari sutra. Memang baju itu sutra. Sutra itu ada yang bikin baju, ada yang bukan. Nah, saubi khadzin baju dari sutra. Jadi ketika kita memaknai langsung minnya kita tambah. Kak gitu. Hadza saubu khadzin misal. Ini adalah baju sutra. Jangan baju sutra. Ini adalah baju dari sutra. Tambah darinya. Antara mutah-mutahilihnya kita tambah. Wa babu sajen atau babu sajen, pintu kayu jati, maknanya pintu dari kayu jati. Hada babu sajen kita takdirkan, ini adalah pintu dari kayu jati. Jadi kalau mutah bagian mutawilih, babu mutah, sajen mutawilih. Kalau mutah bagian dari mutawilih pasti makna min antara mutah dan mutawilih. Nah. Wa khatami hadiden, cincin besi. Cincin dari besi. Khatami mudaf hadidin mudaf ilaih. Oi, artinya, oi tafsiriyah ini memaknai. Oi, memaknai. Oi. Sauben min khazin, baju dari sutra. Babin min sajin, pintu dari kayu jati. Khatamin min hadidin, cincin dari besi. Gampang insyaallah kalau ketemu. Apa contohnya? Mau bikin contoh apa? Rumah saya. Baiti, rumah saya. Apa kita takdirkan? Hadza baiti, ini rumah saya. Hadza mubtada. Baiti khobar. Khobar marfu dan rafa dhamma takdir karena mudah pada yang mutakallim kan gitu. Mudah baiti ya mutawilih. Apa kita takdirkan? Hadza baiti, ini rumah saya. Antara rumah dan saya apa? Hah? Lam. Baiti rumah bagiku, wah, rumah milikku. Baitullah rumah milik Allah. Kita takdirkanlah. Baitullahi baitun lillah, seolah-olah begitu. Nah, gampang. Gampang-gampang susah kalau ketemu. Nah. Pokoknya takdir min dan lam. Dua doang. Dalam kitab lain ada tambahan nanti. Bisa kadang-kadang takdirnya nah, itu si di sini nggak ada. Ya, apa-apa. Wama asbaha dzalik, dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Wama asbaha dzalik, dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Maksudnya contoh-contoh lain. Min amsilatil kisma, ini dari contoh-contoh dua kelompok. Nah, ini ada ketentuan nih. Perhatikan. Cara menandai kita takdirkan lam atau min. Ini ketentuannya ini. Ambil kopi, Ustaz. Ada kopi nggak di situ, Ustaz? Tasmin. Ada pintu. Ada. Mana, mana? Harus ada kopi lah. Ada kopi ngantuk, ya. Di Jambi baru maghrib. Di sini di Bekasi udah Isya. Setengah. Dunia berbeda. Lanjut. Ah, wadhabit. Wadhabitul idhafati allati takunu ala ma'na min ay yakuna al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi. Ini. Wadhabitul idhafah, dan bermula ketentuan idhafah. Idhafah allati, idhafah yang takunu, yang ada ianya idhafah ala ma'na min,
itu di atas makna min. Fadhabitul idhafati, dan bermula dhabit, bermula ketentuan idhafah. Alati yang takunu, yang ada ianya idhafah itu di atas makna min itu. Ayyakun al mudhafu ilih, bahwa adalah mudhaf ilih itu jinsan lil mudhaf, itu satu jenis. Kode antara mudhaf-mudhaf ilih kita takdirkan min, mudhaf ilihnya jenis mudhaf. Antara mudhaf ilih dan mudhaf sama barangnya. Cuma yang satu udah jadi bentuk sesuatu, yang satu enggak. Kayak tadi kan. Saubu khatin, baju sutra. Sutra mudhaf ilih. Mudhaf ilih itu jenis mudhaf. Baju memang dibuat dari sutra. Makanya saubu khatin, saubu min khatin. Baju dari sutra. Fatakunu min libayanil jinsi. Maka adalah min di situ itu untuk menjelaskan jenis. Maka adalah min di situ untuk menjelaskan jenis. Tadi, saubu khatin, baju sutra. Baju dari jenis sutra. Nah, seolah-olah begitu kan. Lengkap banget. Mana mungkin kita nggak paham kalau begini terang. Itu kalau takdir min. Wa baqiya qismun salisun takunul idhafatu fi ala ma'na fi. Wa baqiya qismun salisun, dan tinggallah oleh kelompok yang ketiga. Wa baqiya qismun salisun, dan tinggallah oleh kelompok yang ketiga. Tadi di atas antara mudah-mudah pilihnya takdir dua. Kalau enggak min lam, gitu ya. Sekarang ternyata ada yang ketiga. Wa baqiya qismun salisun, tersisalah, tinggallah oleh kelompok yang ketiga, takunul idhafatu fihi, yang adalah idhafah padanya salis. Padanya qismun salis. Yang adalah idhafah padanya kelompok yang ketiga, itu ala makna fi, di atas makna fi. Ya, jadi yang ketiga antara mudah-mudah pilih bisa kita takdirkan fi. Apa kodenya? Mudah-mudah pilih takdirnya fi ini. Wahua, dianya kelompok yang ketiga. Ayyakun al mudhafu ilaihi dharafan lil mudhaf, bahwa adalah mudhaf ilaih itu tempat bagi mudhaf. Mana dharaf tempat atau ruang, dharafan itu ruang. Dianya kelompok yang ketiga itu ayyakun al mudhafu ilaih, bahwa adalah mudhaf ilaih itu dharafan, dharaf ruang atau tempat bagi mudhaf. Maknanya begini, mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih itu pasti fi. Mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih pasti fi. Contoh, nah, tarabbusi arba'ati ashhurin. Tarabbusu, tarabbusu menahan diri. Menahan diri dalam 4 bulan. Di mana terjadi menahan diri? Ini seorang perempuan yang meninggal suaminya. Iddahnya 4 bulan. Tarabbusu arba'ah, menahan dalam 4 bulan. Jadi tarabbusu mudhaf arba'ati mudhaf ilaih. Antara mudhaf mudhaf ilaih takdirnya fi. Kodenya apa? Mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih. Contoh lain biasa dalam kitab makrul laili. Makar di malam hari. Terjadi makar di malam hari. Berarti makrun fil laili. Ya. Atau kita kasih contoh sendiri. Naumul laili. Tidur malam ya. Tidur di malam hari. Naumul laili. Naumun fil laili ya. Tidur di dalam malam. Nah, itu lebih kurang gitu. Jadi kalau mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih, takdirnya nah, itu. Fi. Ay, tarabbusun fi arba'ati asyurin. Artinya menahan diri dalam 4 bulan. Tadi. Antara mudah-mudah ilih takdirnya lam. Satu. Atau takdirnya min. Atau takdirnya fi. Yang ada ketentuannya baru dua. Kalau mudhaf bagian dari mudhaf ilaih takdirnya min. Mudhaf bagian dari mudhaf ilaih takdirnya min. Kalau mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih takdirnya fi. Ya. Ya kan? Selain itu semuanya takdirnya lam. Nah, jadi lam nggak perlu dhabit ya. Karena antara mudhaf-mudhaf ilaih asalnya takdirnya lam. Makanya nggak perlu dhabit, nggak perlu ketentuan. Jadi yang perlu kita bikin ketentuan kan yang sedikit. Ya kan? Mudhaf bagian mudhaf ilaih takdirnya min.
mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih takdir nyafi, antara mudhaf-mudhaf ilaih takdir min nggak cocok, takdir fi nggak cocok. Nah, berarti langsung lam. Nah, itu. Bila mudhaf bukan bagian mudhaf ilaih. Bila mudhaf tidak terjadi dalam mudhaf ilaih, dipastikan, ditakdirkan lam. Nah, ini di depan nih. Ini penting nih cara memaknain kitab nih. Fa'idha lam yakunil mudhafu jinsan lil mudhafi ilih. Maka apabila tidak adalah mudhaf, itu jenis bagi mudhaf ilih. Maka apabila tidak adalah mudhaf, itu jenis bagi mudhaf ilih. Mudhaf bukan jenis mudhaf ilih. Kalau jenis takdirnya min. Ini bukan jenis. Wala dorfan lahu. Apabila tidak adalah mudhaf, itu jenis bagi mudhaf ilih. Dan tidak pula dharah baginya mudhaf ilih. Kalau dharah kan takdir fi. Fahia. Maka bermula dianya idhofah itu ala maknalam. Di atas maknalam. Nah, itu langsung pindah ke lam. Nah, itu yang ayah jelaskan tadi. Sudah paham kan ketentuan penting? Mudah bagian mudah pilih, takdirnya min. Mudah terjadi dalam mudah pilih, takdirnya fi. Mudah bukan bagian mudah pilih, mudah tidak terjadi dalam mudah pilih. Takdirnya apa, Bang? Hah? Li. Lam. Lam merujak. Lam bermakna milik boleh, lam bermakna khusus juga boleh. Kama qala Ibnu Malikin, sebagaimana berkata oleh Ibnu Malik. Nah, ini kitab Alfiah nih, kita ngaji Alfiah dua bait aja. Enggak? Wasani yajrur wan wimin au fi ida lam yasluhi illa zaka walla walla ma khuda. Gimana? Wasani yajrur wan wimin au fi ida lam yasluhi illa zaka walla ma khuda. Lam yasluh illa zaka walla ma khuda. Liwa siwa dainika. Maknanya begini. Ini kalau Alfiah dia, makna ini agak teratur nih. Asani akan yang kedua. Mana akan yang kedua mudah pilih. Mudah mudah pilih. Mudah namanya yang pertama. Yang kedua mudah pilih. Asani ya jerur. Akan yang kedua jar olehmu. Maknanya mudah pilih selalu jar kan. Sobu khaddin khatamu hadidin. Kalimat kedua. Ketika kita menggabungkan dua isim. Isim kedua selalu kita jar. Mudah pilih namanya. Asani ya jerur. Akan yang kedua jar olehmu. Wanwi min aufi. Niatkan olehmu akan min atau fi. Niatkan olehmu akan min atau fi. Iza lam yasluh illa zaka. Nah, niat olehmu akan min atau fi. Jadi antara min, antara mudah-mudah pilih niat min tadi. Atau niat fi. Niat olehmu akan min atau akan fi. Apabila tidak patut kecuali oleh demikian. Apabila tidak lafiyal lam yasluh. Apabila tidak patut kecuali oleh demikian. Jadi kata Ibnu Malik, kalau patut niat min, niat min. Maknanya, kalau mudah bagian dari mudah pilih, niatlah min. Kalau mudah terjadi dalam mudah pilih, niatlah fi. Dah. Wallama khuza. Dan akan lam ambil olehmu. Wallama akan lam khuza ambil olehmu. Khuza fi lamar nih. Lama maf'ul muqaddam. Wallama khuza akan lam ambil olehmu. Lima siwa zainika. Bagi sesuatu selain ini. Akan lam ambil olehmu bagi sesuatu selain dua ini. Selain nggak bisa kita takdirkan min, nggak bisa kita takdirkan fi, nggak bisa langsung berpindah ke lam. Nah, itu Alfiah lebih mudah ini mukhtasar aja. Mudah bagian mudah pilih takdir min, mudah terjadi dalam mudah pilih takdirkan fi, mudah bukan bagian mudah pilih tidak terjadi dalam mudah pilih takdirkan lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui segalanya kan. Udah khatam nih usaha kitabnya. Khatimah udah khatam. Boleh baca lagi nih. Nah, itulah dia. Khatamlah kitab Mukhtasar Jidan 73 kali pertemuan. Lama juga kan? Iya, nih. 2 bulan satu enggak. Itu karena kita ngaji 30 menit sekali pertemuan. 30 menit. 30 menit kali 10 kali 300 menit. Berapa jam semuanya? 300, 600. 70 kali semua. 3 kali 7? 21 tunggu. 3 kali 7, 21. 30, 210 berarti.
210 menit enggak? Oke. Okay. 2100 menit. Coba. Salah, 30 menit kali 70. 2000 ya bu, masuk. Gara-gara nggak sekolah Ustaz matematikanya. 2100 bagi 60. 35 jam Ustaz, 2 hari cuma. Kalau ngaji terus-terusan 2 hari udah khatam. 24, 48, nggak nyampe 2 hari kan? Tapi karena ngajinya pelan-pelan, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 2 bulan. Ini langkah selanjutnya gimana Ustaz? Ini kan udah khatam nih. Apa kita ulang dulu ujian, Ustaz yang baca, apa langsung pindah kitab baru? Tengku. Gimana? Ijazahnya dulu tengku. Udah ijazah dengan tanda tangan Ustaz. Aja tukar. Mulang Qala aja mu'allif, tengku. coba saya baca ini dikit. Informasi tambahan ya. Qala Ya. mu'allifu hadza syarah, berkatalah oleh pengarang ini syarah rahimahullahu taala. Hadza akhiru ma yassarahullahu taala ala matnil ajrumiyah. Ini adalah akhir sesuatu yang memudahkan akan ini oleh Allah taala kepada matan jerumiyah. Lil imam sanhaji, milik imam sanhaji rahimahullahu taala. Biqalamil faqir, dengan tulisan al faqir, kasiriz dzunubi, yang banyak dosa, wal asami, banyak kesalahan. Khadimi talabatil ilmi li masjidit ta'ifi, seorang pelayan dari santri-santri ilmu di Masjid Ta'if wal Masjidil Haram dan di Masjidil Haram. Al murtaji min rabbihil ghufran, beliau mengharapkan dari Tuhannya akan keampunan. Siapa namanya? Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, ghafarallahu lahu, semoga mengampuni oleh Allah bagi beliau, wali walidayhi, bagi dua orang tuanya, masyayikhi, bagi para gurunya, wali sairil muslimin, dan bagi semua kaum muslimin termasuk kita yang membacanya kan. Amin, Allahumma amin. Kata betul zalika ma'azamanin yasir, aku menulis akan ini kitab bersama waktu yang sedikit, fit ta'if, di ta'if, inda masjidi Sayyidina Abdullah, di masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa kana waktu faraghiha, dan adalah waktu selesainya menulis itu fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal sanata ihda tis'in wa mi'ataini ba'dal alfi, pada tahun 1.900.000, 1.291. Ya, cara menulis bahasa Arab itu angka kecil dulu, kecil, sedang, gede, sampai besar ya. Pada tahun 1.900.000, 1.991, dan 200 dan 1.000, 1.291. Minal hijratan nabawiyah, dari hijrah Nabi. Ala sahibiha afdhalus shalatu wassalam, dan di atas pemiliknya hijrah itu seutama-utama salat dan salam. Wa as'alullaha, dan akan saya mohon kepada Allah taala, ayyan fa'abihi, bahwa memberi manfaat oleh Allah dengannya kitab, kullu talibin, akan setiap santri. Ini harus diaminkan nih doa musannaf nih. Barokah kita baca kitab ini. Banyak banget orang alim bisa baca kitab gara-gara ngaji kitab Jarumiyah. Syarahnya Mukhtasar Jiddan nih. Nah, kalau kita baca di awal kitab ini ada cerita nih kan. Syekh Dawud Sanhaji habis nulis kitab Jarumiyah itu dibawa ke laut tuh katanya. Ya Allah, kalau saya menulis kitab ini karena engkau, balikin lagi kitab ini, dilempar ke laut. Katanya balik lagi. Ya, balik lagi, udah beberapa hari balik lagi, ditemukan lagi, baru dicetak. Kan dulu kitab tulisan tangan. Wa as'alullah ta'ala, dan aku mohon akan Allah ta'ala, ayyan fa'abihi, bahwa memberi manfaat oleh Allah dengannya kitab, kulla talibin, akan setiap santri. Setiap santri dapat manfaat. Santri yang bagaimana? Ghairu hasidin. Santri yang tidak iri. Kalau santri yang iri nggak dapat ilmu. Ya, wa ayyaj'alahu khalisan liwajihil karim, dan bahwa menjadikan ya Allah akannya kitab akan yang murni, bersih, liwajihil karim, bagi wajahnya Allah. Maknanya bagi zat Allah yang mulia. Beliau pengen menjadikan kitab ini ikhlas karena Allah. Bijahin Nabi, dengan jah Nabi, dengan kehormatan Nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihil kiram, dan sahabat-sahabatnya Nabi yang mulia. Wa kadzalika as'alu kullaman waqafa 'ala dzalik, dan demikian pula as'alu, aku minta, kullaman waqafa, akan setiap orang yang melihat, ya waqafa berdiri maknanya berhenti, melihat kitab ini. Kita kalau mau lihat kitab kan berhenti dulu kan, enggak sambil lari.
Wa kadzalika demikian juga as'alu kullaman waqafa. Aku meminta akan setiap orang yang berhenti ia kepada ini kita, maknanya mempelajari kitab ini. Au intafa'a bihi atau dapat manfaat ia dengannya kitab, ayastura ma fihi minal khalal, bahwa menutup ia akan apa yang ada dalamnya kitab minal khalali dari cacat. Nah, jadi beliau meminta kepada setiap orang yang mempelajari kitab ini, awin tafa'a atau dapat manfaat ia dengannya kitab, ayastura, bahwa menutup ia mafi akan apa yang ada dalamnya kitab minal khalal dari cacat. Kalau kita menemukan kesalahan-kesalahan berbeda dengan kitab nahwu yang lain, enggak? Beliau bilang enggak usah diumbar-umbar, ditutup, ditutup. Nah, atau diluruskan, bikin ta'liq di bawah. Ya kan? Kita jangan seperti lalat, kata beliau. Orang melakukan 100 kebaikan. Cuma satu kesalahannya. Ya kita lihat kesalahannya aja. Kayak lalat suka hinggap di tempat kotor. Jadilah madu kan. Lebah yang mencari bunga-bunga yang bersih kan gitu. Nah, kita punya guru. Ada satu kesalahannya. Yang baiknya ada 100. Kesalahannya dua. Jangan sampai gara-gara dua kesalahannya kita nggak belajar lagi kan rugi kita. Masih banyak manfaat yang bisa kita ambil. Aibnya tutup. Nah, itu kata beliau. Menutup ia akan apa yang ada dalamnya kitab minal khalal dari cacat. Wa ayyunabbiha ala man waqa'a fihi birraddi sharih ba'da ta'amuli. Dan bahwa memberitahukan ia pada apa yang terjadi ia dalamnya kitab. Dan bahwa memberitahukan ia yunabbiha ala ma atas apapun yang terjadi ia dalamnya kitab birraddi sharih dengan membantah yang jelas ba'da ta'amuli sesudah berpikir. Jadi kalau kita menemukan kesalahan, jangan yakin dulu itu kesalahan. Pikir dulu, kaji dulu mendalam, udah benar-benar yakin itu salah, baru bantah dengan bantahan yang benar. Tulis ta'liq di bawah. Mudah-mudahan ini yang benar begini. Jangan tulisan beliau kita coret. Itu melanggar, melanggar etika. Nggak bebas kita baca karya orang lain, tinggal coret-coret aja, itu merusak. Kalau ada pendapat kita yang berbeda, tulis di samping, kan ada kosong nih. Tulis, mudah-mudahan seperti ini maksudnya, berdasarkan kitab ABC gitu kan. Jadi, siapa tahu begitu orang lain baca, kita yang salah bukan kitab. Nah, itu. Fa innahu qalla ay yakhluwa mu'allafun. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an. Qalla, sedikit sekali. Ay yakhluwa mu'allafun, bahwa terbebaslah oleh satu karangan an hafwatin dari ketergelinciran, hafwah kesalahan. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu qalla, sedikit sekali. Ayah luwa mu'allafun, bahwa bebaslah oleh satu karangan min hafwatin dari kesalahan. Jarang-jarang ada kitab yang nggak ada salahnya selain kitab Allah Al-Quran kan? Makanya kitab Allah nggak ada pengarangnya, kitabullah, kitab Allah. Selain kitab Allah semua ada pengarangnya, sahih Bukhari, sahih menurut Imam Bukhari. Menurut orang lain ada yang nggak sahih, sahih Muslim, sahih menurut Imam Muslim. Menurut orang lain ada yang bilang nggak sahih. Dan seterusnya. Sahih Ibnu Hibban, Sunan Turmudi dan semuanya kan. Semua kitab selain kitab Allah ada nama pengarangnya. Kalau Quran pengarangnya ya Allah. Nah, Nabi aja enggak ada Quran Muhammad kan enggak ada. Nah, kitab Allah jadi jaminan Allah. Selain kitab Al-Quran pasti ada salahnya. Fa innahu, karena bahwa sungguh hal dan syaan itu qadla, sedikitlah bahwa terbebaslah oleh satu karangan dari kesalahan. Au yanjua musannifun min asratin. Atau sedikitlah selamat, yanjua. Sedikitlah selamat oleh seorang pengarang, musannifun, min asratin dari ketergelinciran. Ada aja kepleset, nah. As'alullaha subhanahu wa ta'ala. Aku mohon akan Allah subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana, bahwa memberi taufik oleh Allah akan kami atau kita semuanya termasuk kita yang baca. As'alullah, aku mohon akan Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqana, bahwa memberi taufik oleh Allah akan kami lima yuhibbu, bagi sesuatu yang mencintai hanya Allah akannya sesuatu. Ahabba yuhibbu yang benar. Aku mohon akan Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqana, bahwa memberi taufik oleh Allah akan kami lima yuhibbuhu, bagi sesuatu yang mencintai hanya Allah akannya sesuatu, wa yardahu dan meridai hanya Allah akannya sesuatu. Amin Allahumma amin kah? Ini kan doa nih. Wa ayyahdiyana subulas salam, dan bahwa menunjukkan hanya Allah akan kita semuanya subulas salam, akan jalan keselamatan. Subul jamak sabilun, sabilani subul jamak taksir.
Wa ayyahdiana, bahwa menunjukkan ianya Allah akan kita semua subulas salam, akan jalan-jalan keselamatan. Wallahu waliyut taufik, bermula Allah itu waliyut taufik, pemilik taufik, waliyu pemilik. Wali murid kan, pemilik murid kan, pengurus murid, nah itu wali. Wallahu waliyut taufik, Allah itu pemilik taufik. Makanya kita minta taufik kepada Allah, Allahumma waffiqna li ta'atik, kan gitu kan. Ya Allah beri taufik kepada kami agar bisa taat kepadamu. Minta selalu taufik. Karena taufik itu milik Allah. Wallahu waliyut taufik, Allah itu pemilik taufik. Yahdi may yasha' ila aqwami tariqin. Yahdi, menunjukkan oleh Allah, may yasha'u, akan siapa yang ia kehendaki, ila aqwami tariqin, kepada selurus-lurus jalan. Masya Allah. Bermula Allah itu pemilik taufik, menunjukkan ianya Allah akan siapa yang Allah kehendaki, ila aqwami tariqin, kepada lurusnya jalan. Jalan yang lurus. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Selesailah. Nah, selesai kita. Ini matan jarumiyah Ustaz nih. Kembali ke matan jarumiyah lagi. Ini matan jarumiyah dihafal Ustaz. Kalau mau ngafal matan jarumiyah, nggak perlu hafal kitab lain. Kitab lain tinggal pelajari aja. Pelajari Mukhtasar Jidan, masukin ke dalam jarumiyah. Jadi yang kita ulang jarumiyahnya, Mukhtasar Jidan keingat, susupin ke sini, kita pelajari mutamimah, kawakib, alfiyah, segala macam kan. Semuanya bisa dimasukkan ke dalam jarumiyah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma. Langkah selanjutnya Ustaz. Gimana kira-kira? Musim semangat belajar Ustaz, nanti mungkin ulang dulu. Ujian dulu semuanya dari awal sampai akhir. Ya. Sudah khatam, baru pindah ke kitab saraf ya. Matan izi atau lainnya. Insya Allah sampai mantap. Gimana Ustaz Tasbin? Tahan tunggu. Gimana caranya nih? Eh. Bilang aja tunggu. Ya, ulang dulu sekali ya. Ya tunggu. Kalau ulang-ulang itu berarti Ustadz yang baca ya, bukan saya ya. Ya tunggu. Gantian. Ya. Di sini juga ada 3 orang nih di rumah, nanti gantian baca. Kalau nggak bisa, ah, di PHK semua. Diulang-ulang kan ada videonya, bisa disimak dulu kan? Ya, Sebelum tentu. jadwal kita ujian atau ulangan, simak dulu nih YouTube Bundul Mantul, ya. Mungkin mungkin untuk malam ini ya begitu Ustaz. Yang penting semangat, ojo kendor, tetap menyala kan gitu. Insya Allah bisa Ustaz. Kalau baca koran Arab mah gampang insya Allah. Bisa. Itu Ustaz ya. Kita tutup dulu Ustaz ya. Wallahu a'lam bisawab, ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak tengku. Ya, sama-sama, Hasan. Lancar jaya.